rahimahullah ta'ala wa ada manafa'an fi ulumi fi daraini amin wa sadisuha, dan yang sadisnya ya, yang sadisnya ya, yang keenamnya at-tawadu, tawadu ya, adab orang alim itu yang keenam adalah tawadu, rendah diri, jangan punya ilmu, sombong, tang-tang, teng-teng jalannya ya. Dengerin ilmu, dengerin, lihat orang kalau dengerin ilmu, dengerin walaupun dia udah hatam berkali-kali tetap didengerin kayak orang belum bisa. Tuh ahli ilmu tuh begitu, padahal dia udah hatam tuh berkali-kali, udah ngaji, bahkan udah ngajarin, dengerin kayak orang belum bisa. Nah itu orang tawadu ya, tawadu. Jangan ngaji ya, bisa aja belum, masih begitu yang dengerinnya ya, sombong, jangan ya. Nggak ada manfaatnya kesombongan, tawadu, hebat, padahal orangnya hebat, pintar ya, tapi tawadu, masya Allah, seperti orang bodoh, seperti orang nggak bisa. Nah, itu sesungguhnya nanti satu saat Allah akan naikin dia. Iya, nggak usah kita unjuk-unjukin, nanti keunjuk sendiri. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi auna, dan hamba-hamba Allah yang bersifat rahman ya, yang mereka itu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan rendah hati, haunan, mudah, haunan, rendah hati maksudnya. Jalannya rendah hati. Lihat orang kalau sombong jalannya gimana? Dada dulu ya, Bu. Jangan, jalannya penuh kekhusyuan, masya Allah. Orang yang tawadu kelihatan, nggak usah dia ngomong, dia sikapnya ini udah kelihatan, sikapnya udah kelihatan orang tawadu. Orang sombong pun begitu, sikapnya udah kelihatan, sombong amatnya. Ya. Jangan, ya tawadu, rendah diri. Ya walaupun ganteng juga, udah ganteng, pinter, kaya, rendah diri. Ini udah tulul ya, ngomong tolnya, ngomong TOL nggak enak ya, tulul. Udah tulul, jeluk, ya jeluk, jelek, jelek, ngomongnya gak enak tuh, jelek tuh ya, sombong amat, jangan, pinter sombong aja jelek, bagaimana tulul sombong ya, tawadu, rendah diri, kayak orang gak bisa, masya Allah. Nah itu orang hebat, orang hebat. Hati-hati kalau dekat beliau tuh. Kenapa? Sombong kita kelihatan sama beliau. Kalau Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Abi Zarin, kepada Abi Zarin, ya Abi Zarin, ihfaz wasiyat nabiyaka asa ayanfa'aka ayanfa'aka Allah biha. Ya ay, Abi Zar, jaga olehmu akan wasiat nabimu, mudah-mudahan Allah akan berikan manfaat engkau dengannya. Jaga wasiat, tawadu lillahi azza wa jalla asa ayyar fa'aka yaumal qiyamati, tawadulah engkau kepada karena Allah azza wa jalla, mudah-mudahan Allah angkat derajat engkau kelak nanti pada hari kiamat. Orang yang tahu nanti diangkat, tawadu. Wasallim ala man laqita min ummati barri'a wa fajiriha, berilah salam olehmu kepada orang yang engkau jumpa daripada umatmu, baik orang yang baik maupun yang buruk. Fajir nih orang yang suka berbuat maksiat, beri salam. Tuh orang yang beri salam tuh orang tawadu. Kalau ada guru beri salam tuh namanya guru yang tawadu.
Itu jangan sampai kita keduluan sama guru beri salam. Guru duluan beri salam. Berarti kita kalah tuh. Tawaduknya sama guru. Harusnya kita yang beri salam duluan. Itu. Masya Allah. Itu kalau ada orang yang beri salam duluan tuh orang tawaduk. Dia mau beri salam duluan. Assalamualaikum. Ini berat banget ucapkan salam. Mudahlah mulut kita mengucapkan salam. Tanda kamu orang yang tawaduk. Jangan jawabnya sembarangan aja. Assalamualaikum. Salam. Apaan begitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Orang yang tawadu. Wal basil khashina minasyabi wala turid bizalika ila wajhallahi. Dan berpakaian kasarlah engkau daripada pakaian. Dulu pakaiannya banyak yang kasar. Dulu ni ya. Sekarang lain lagi. Berpakaian sederhanalah engkau. Apa adanya lah. Ya. Jadi kalau emak dibagiin dibeliin baju enggak bagus ya alhamdulillah. Jangan ngosek ya. Nyambok mau yang cakep. Jangan apa adanya aja. Wala turid bizanika ila wajhallah, dan janganlah engkau menghendaki dengan demikian kecuali ridha Allah. La'allal kibra wal hamiyata la yajidani fi qalbika masaghan. Ini saya ya, mudah-mudahan sifat sombong dan ta'asub tidaklah ada keduanya dalam hati engkau ya dibolehkan. Maksudnya sifat sombong dan ta'asub itu ya tidak ada keduanya di dalam hati engkau. Ya, mudah-mudahan dengan kita sifat, dengan kita suka apa bertawadhu. Jadi jangan ada yang sombong-sombong ya. Pinter kita, cerdas kita, ganteng kita, cantik kita, kaya kita. Jangan sombong. Mudah-mudahan kita jadi orang yang tawadhu. Amin.